Kabar dicekal ke luar negeri, Nikita Mirzani terancam dijemput paksa. Dilansir rakyatku.com, Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Tipo Latif. Bahkan terbaru, polisi konon sudah mengeluarkan surat pencekalan Nikita ke luar negeri. Sementara Nikita saat ini sedang berada di Paris. Kabar yang beredar, ia disebut sudah tak boleh berpergian lagi seiring penyidikan kasus KDRT-nya menemui babak baru. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Indra Jafar menegaskan Nikita Mirzani akan dipanggil lagi untuk diperiksa. Yang jelas statusnya masih tetap nanti, mana kalau dia dipanggil misalnya dia nggak datang manggil tersangka seperti biasa, kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Indra Jafar. Jika tidak datang, ibu tiga anak ini terancam dijemput paksa. Iya, pasti dijemput, betul dijemput paksa, sambung Indra Jafar. Diketahui Tipo Latif melaporkan Nikita atas kasus kekerasan, Nikita sejauh ini masih santai atas status tersangkanya.